Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, kita jumpa lagi dengan Nuansa Motor ya. Kali ini kita akan coba membuat alat bor mini. Kita modifikasi menjadi alat pencoak piston. Kenapa saya membuat bor mini ini? Karena ini adalah harganya murah, terjangkau bagi pemula. Kemudian ya, sebelumnya bagi rekan-rekan yang nonton video ini, silakan untuk subscribe terlebih dahulu ya. Kalau tidak jelas silakan dikomentari. Kalau misalnya bermanfaat silakan di-share, karena tujuan kami membuat video ini semata-mata supaya memberikan manfaat untuk orang lain. Oke, apa saja ubahannya? Silakan ikuti langkah demi langkah. We'll be right back.
sudah di lubang 3 buah ya. Kita rapikan dulu supaya tidak tajam. Dudukan atau krendes yang kita bikin, kapan-kapan kita buatkan ya. Ini supaya berfokus ke modifikasi bermininya. Ini bekas setang seher, ya. Kemudian nih kita naskan ke baut seperti ini. Kemudian ini besi U, kemudian kita lubang. Fungsinya untuk memegang piston. Ini kita kasih kelahar saja supaya mengganjal mudah nanti. Oke, nanti pistonnya seperti ini. Kita coba langsung ya. Alat yang sudah kita modif nih, kita coba. Ini piston KZ ya. Baru kita mainkan di sini. Ini kita lebarkan. Kita kasih tanda garis ya, kisaran di 30-an derajat di sini. Ya, supaya mempermudah. Jadi langsung kita merengkan saja. Oke, kita atur saudara ya, dipaskan dulu untuk titik tengahnya. Diatur kanan dan kiri. Seperti ini. Kemudian bawahnya dikencengin, kalau sudah pas, bawahnya dikencengin. Nih. Jadi pistonnya terpegang dengan sempurna, tidak ada getaran ya. Nah, ini seperti ini, kita coba colokkan dulu. Oke, dari depan. Ini, tinggal kita maju dan mundur. Ini hasilnya saudara, cantik ya. Nah, cantik. Kita yang X lagi, kita bikin matanya, kita ganti.
lagi ya. Matikan, kita buka, lihat hasilnya. Ini hasilnya sekarang, cakep ya, Indian Egg. Oke ya, demikian saudara ya, mudah-mudahan apa yang kita videokan pada hari ini memberikan manfaat untuk kita semua ya, bagaimana cara memodifikasi mini bor untuk coak piston. Kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.